Halo. Salah satu mercutan yang ada di Pitas di daerah kami ialah ada satu mercutan udang yang sangat besar. Nah, sebelum ini dia tidak tempat berjalan seperti ini, tapi sekarang okay. Sudah bersedia? Si. Baru saya perasan, saya tidak tahu ini apa ini. Dia macam cengkerang siput. Ah, ini sudah cengkerang siput. Ini mercu tanda udang gergasi. Ah, ini pemandangan daripada sebelah sini. Rupa-rupanya di sini ada tapak Sulaiman. Hai. Hai. So di sini sambil melepak-lepak tengok pemandangan di darat, kita juga boleh menikmati pemandangan di laut. Oke. Okay. Itu nampak di sana ada lorong sudah sekarang. Ada lorong, ada tempat duduk dengan lampu. Kalau malam boleh duduk-duduk di sini. Kalau kaki-kaki pancing tuh ada jetty di sana untuk memancing. Nah, selalu bilang dapat ikan putih, ikan merah dan macam-macam lagi. Di sini pun ada laluan juga untuk pejalan kaki yang disediakan lampu. Yang siok dia di sini, nah di sini ada pokok-pokok yang ditanam oleh majelis daerah dan boleh berteduh kalau waktu tengah hari. Sekarang ini, kalau kamu mau tahu sekarang ini ialah pukul 2.14 menit. Tapi boleh juga melepak di sini sebab ada shade daripada pokok yang ditanam oleh majelis daerah Pitas. Tanya majelis daerah Pitas. Ini ada tempat duduk yang saya cakap tadi. Oh, kalau kamu perasan di sana ada bangunan. Nah, yang bangunan itu, kalau siapa-siapa yang bukan orang Pitas dan mau tidur di sini bermalam sambil memancing, nah, di situ ada Indah Shelley namanya. Saya tidak tahu berapa harga, nanti lain kali saya akan datang di sana untuk tanya, tapi cukup banyak juga bilik dia di sana. Oke. Dan kawasan ini yang lapang ini sebenarnya adalah untuk kawasan tapak tamu. Setiap hari Rabu, siapa-siapa yang mau beli ikan segar, beli daging segar, beli sayur-sayuran segar dan bermacam-macam ukuya, disinilah tempatnya. Kalau kawan-kawan daripada Semenanjung tidak tahu apa itu tamu, tamu ini macam bazar lah. Dia jual macam-macam hasil tanaman, hasil buah-buahan daripada kampung juga diantar di sini untuk dijual. Right? So, kalau sedih datanglah ke Pitas, sebab di Pitas juga ada banyak tempat menarik. Alright, so itu saja untuk edisi kali ini. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kak. Bye. Bye nak. Bye.